Oke, nyala, nggak nyala. Oke, 4 masih tadi masih double, masih bisa lah. Kan tadi kita geraknya pakai itu, nggak nyala. Aduh, gimana sih? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Grid drop lah, tolong banget grid drop. Ampun dah. Oke, pindah blok sudut, bagus. Halo guys, balik lagi channel HWNZ. Kali ini aku bakal gameplayin Little Prill ya. Ini kartu yang kemarin dikasih gratis, Prill gratisan ya. Kalau nggak salah itu ada perbedaannya juga sama Prill yang biasa. Sebentar, ini mana ini yang Prill, tukaran Prill itu kalau nggak salah ada bedanya. Oke, ini Evo Prill itu persentasenya lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Terus ini kalau nggak salah si yang versi Evo itu punya kurung penjara sama yang Legend biasa ya, yang biasa ya. Kalau yang Little ini itu nggak ada ya, dia cuma persentasenya lebih kecil. Terus dia nggak ada kurung penjara, defensi kurung penjara itu nggak ada. Nah, itu doang. Untuk kostumnya kalau nggak salah itu katanya bisa dipasang ya. Dikasih tahu sih bisa dipasang dia. Sebentar, mana ya? Kayaknya masuk di ini. Dia apa namanya? Informasi katanya bisa dipasang. Sebentar, mana ya? Hanya bisa dipasang SFO Prill, Legendary Prill. Oh iya, bisa dipasang ya. Jadi kostum gemnya itu bisa dipasang ya. Detail Prill kostum gem sebagai tambahan, semua Prill kostum gem bisa dipasang kepada S Little Prill sama dari Little Prill. Oke. Jadi ini yang Little ini kita bisa pasang kostumnya juga ya. Jadi misal kalian punya kostumnya doang tapi nggak punya Prillnya dan males ngeluarin buat nanti ngejar Prill yang asli, masukin aja ke Prill ini aja nggak masalah sih kayaknya ya. Udah lumayan menurutku ya. Karena intinya sebenarnya kalau kalian main Prill itu di kostumnya ya, bukan di skill kartunya. Karena ini skill kartunya jujur percuma. Menurutku percuma ya, dia dikasih kayak gini-gini itu kalau nggak ada skill kostum pertamanya itu kayak nggak guna istilahnya ya. Oke guys, gitu aja. Langsung aja dia skillnya itu tadi udah gue jelasin ya, efek block nightmare-nya itu 50% doang. Terus saat turnku dimulai itu pindah ke area kosong tetap ada, ini 40%. Terus ini refund 45%, 50% bombing ya, ini bombing. Terus pendannya ini aku nggak tahu, tadi udah aku coba ya, udah aku coba itu tuh helmnya helm arc shield, sudim great drop sama hammer sama ninja sus. Ini buat main TTL ya, ku setting biar dia bisa TTL meskipun tanpa kostumnya ya. Oke, langsung aja. Mungkin aku mainnya di arena mungkin ya. Oke, di sini ketemu Evo Marty. Bisa lah harusnya. Ini helm 2 kenapa dah? Oke, kita kedua. Nggak tahu nanti bisa apa enggak. Paling kalau misalnya nanti ada event gem kostum, kalau misalnya ada kostumnya April, aku mungkin kejar ya buat si April ini. Biar ini kartunya nggak sia-sia, meskipun gratisan ratanya kecil juga nggak masalah sih sebenarnya buat aku. Yang penting tuh kartunya bisa dipakai itu. Yang penting kan dia skill kostumnya itu sebenarnya. Meskipun biasa ya, ini kartu persentasenya tadi lebih kecil daripada yang biasa. Oke, dia mau TTL juga kayaknya ini. Cuma jangan ninja susnya jangan nyala dong. Akan nyala kan? Bombing. Ya bukan bangun itu ya. Aduh, ini lama-lama triple juga deh. Dia main TTL juga ini nanti. Ini aja sini. Oke, tadi nyala ya. Pindah kemana sajanya nyala. 2. Oke, kita mainnya triple juga ini. Aduh, nggak bukan landmark sayangnya. Pindah, nggak pindah. Aduh, pindahlah. Pindah kemana gitu, atau ninja susnya nyala. Yang nggak mau nyala semua.
Tuh tuh lihat tuh, hampernya 80% loh, hammer 80%, tapi kalau Ninja Sus 42 meski oke lah, masih aku masih toleran gitu loh. Bombing dong. Nggak bombing-bombing loh. Nah, kena untung aja. Ini kalau kita mau ngambil nggak bisa ini masalahnya. Ini kalau ngambil itu ini loh. Kena efek ininya gitu loh. Semoga ini satu turn gini bisa dong. sini aja berarti. 4-2. Oke, 4 double. Kacau emang ini. Waduh. Oke, ini 10 aja, jangan ke penjara dong, jangan ke penjara, jangan, jangan. Oke, enggak ke penjara. Ini satu area kita di sana itu direbut selesai ini. Oke, ini kita ke sini aja biar grade drop. Oke, grade dropnya ke sini berarti. Caranya biar ke sini gimana ya? 6 berarti 6. Semoga grade dropnya nyala. Kalau misalnya grade dropnya nyala, menang ini. Gak nyala. Aduh, mana sih? 6 6 6 6 6 6. Grade drop lah, tolong banget grade drop. Ampun dah. Oke, pindah blok sudut, bagus. Ya udah, ini kita menang ya, hampir kalah. Ya gimana lagi, ini kartu emang ngalah kadarnya ya, kalau nggak ada kostumnya itu. Gimana mainnya ini, kok aneh banget, kocak banget sih. Jadi kita cuma ngandelin kostumnya doang ini, kalau nggak ada fungsional dari kartunya ya. Oke, aku lanjut lagi dari ke gameplay selanjutnya ya. Oke, loh kok ini nggak ada itunya ya. Ada tulisannya tipe bangkrut atau apa? Oh, trial. Tapi kok trial emang gitu ya? Oke, dia ada ini. Aduh, susah ini kalau ada itu. Kita apalagi kita pakai bombing ya. Itu bombing itu bantulah paling enggak lah sebenarnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita coba aja lah. Kita juga nggak spam landmark kok. Kalau spam landmarknya cuma paling dari itu. Dari apa namanya? Hammer, dari hammer doang. 12, 11, 12, 9 nggak apa-apa, jangan 10 tapi. Oke, okay, Ninja Sus kalau bisa nyala sih. Oke, okay, yang nyala hammernya. Oke, okay, berarti kesini aja. Ini nggak bisa nyala pasti. Mungkin 7 aja deh, 7, 7, 7, 7. Bener-bener bingung nih kartu mau apain gitu, mainnya gitu loh, bingung. Soalnya tipenya dia emang TTL, cuma ya itu tadi untuk kostumnya. Semoga aja minggu depan itu, kalau minggu depan encore, semoga encore itu ya sama kostumnya ya, kayak event dulu itu loh yang apa namanya, kostum bisa dikejar itu. Tapi sebenarnya itu dulu masuknya jackpot, kalau misalnya jackpot lagi kan nggak mungkin ya. Oke, kena penjara. Kita 4 berarti ya. 4. Ninja Sus dong. Oke, Ninja Susnya ke situ, tapi di sini kena malahan. Oke, kena kurung ya. Aduh. Tapi kurungnya udah di sini, kita satu blok TTL doang ini. Gimana lagi ini? Kacau udah ini. Kacau udah ini kartu. Makanya kok digratisin itu aku tahu maksudnya, ini emang kartunya emang nggak fungsional kalau misalnya kayak gitu tuh. 4 4 4 jangan kena jebakan. Kena jebakan kan. Aduh, ketar-ketir kalau lawan kayak gini.
Padahal kalau setnya dia itu setnya biasa loh menurutku, nggak begitu ngeri loh. Apa kita ala kadarnya gini mau gimana? Kalau nggak salah kostum kayak dijual kostum kum kalau nggak salah kemarin diskon ya, apa beli itu ya guys. Semisal itu bisa gitu kita beli aja coba. Oke, kita udah nggak bisa tetek lah harusnya nih ya, nggak bisa. Apalagi bombingnya kan nggak bisa nyala itu. Oke, kita tarik di situ nggak bisa. Ini udah kalah sih sebenarnya. Kita mau main apa lagi ini nggak bisa udah. Oh masih bisa masih bisa masih bisa. Ini kita mungkin harus ambil rebut mungkin ya. Tadi dua ninja sus kita ke sini berarti bedroomnya nggak nyala. Gimana ya? Masih bisa turis mungkin ini. Nggak nyala lagi. Ah, udahlah guys. Ini gimana coba? 555. Menang nggak apa-apa sih. Oke, masih ada blackout-nya ya. Oh, diambil alih semua, dia yang TTL malah nanti. Bombing nggak mungkin nyala karena dia ada shield itu loh. Kita mau gimana lagi nih? Double-double terus mu. Defense dong helmnya itu masih satu kok. Nah. Oke, gimana kalau nanti pindahin aja triplein sekalian dia bisa loh. Oke, bagus. Ini loh cuma mau ngilangin ini satu nggak bisa nih. Tentu kan dia bisa triple malahan, kita nggak bisa. Lalu dia kartu bangkrut loh. Aduh, ini kesini berarti great drop, bagus. Great dropnya kemana ya? Kesini aja deh. Nyala dong. Oke, bagus. Tuh salah ya aku tadi harusnya di sini ya pindahnya ya. Ah, ya udahlah guys. Gak bisa aku lawan bangkrut kayak gini tuh. Oke, mungkin sekali lagi ya gameplaynya. Semoga kita bisa TTL gitu. Kalau enggak aku cariin yang bisa TTL ya. Oke, ketemu Ragon. Kayaknya masih lebih bagus Ragon daripada ini ya. Oke, setnya dia ngawur sih. Tergantung nanti kita boncos apa enggak. Harusnya enggak, kalau misalnya kita enggak boncos itu sebenarnya oke-oke aja kartunya. Oke, berarti kita mungkin ke sini. Loncat dong, enggak loncat. Oke, 4, bangun satu aja. Oke, nyala, nggak nyala, oke. 4, masih tadi masih double, masih bisa lah. Kan tadi kita beratnya pakai itu. Aduh, 5 itu... 7 ya? Ini kayaknya bisa nih, cepet nih. Kurang satu bangunan doang itu. Ninja sus. Oke, pindah pulau sudut, selesai. Oke, bisa satu run ya kalau tanpa kostum, tapi kalau misalnya boncos nggak dia nggak tetap nggak bisa dipakai gitu loh. Tetap nggak begitu bagus sebenarnya kalau misalnya nggak bedanya boncos itu. Oke, kayaknya itu aja. Duh, burungnya udah bunyi semua juga. Oke, kayaknya gitu aja untuk Little Brill. Aku nunggu event kostum aja biar bisa kejar kostumnya. Nanti kostumnya bisa aku kejar, berarti kan ini kita intinya aja udah punya April gitu loh. Meskipun skillnya dikurangin atau persentasenya dikurangin tetap oke menurutku ya, masih oke. Apalagi ini gratisan juga. Kalau misalnya kalian punya yang Evo, punya yang Evo ya, kalau nggak salah tadi Evo ya, yang Evo itu sama April yang biasa itu kan bisa tuker jadi yang legendary ya. Ini udah lumayan sih, ini itu legendary itu kayaknya sama, hampir sama kayak yang legendary ini ya. Cuma dia tetap
nggak ada defensi kurungnya juga. Ini kalau misalnya punya legendary sama itu besok besok apa ya berarti besok Rabu berarti ya Rabu dapat kostum gratis juga ini. Ngegas gitu aja untuk gameplaynya Tether Brill, menurutku ya biasa aja kartunya kan nggak ada kostumnya juga kayak gitu tadi yang gue bilang dia inti sebenarnya inti main kartunya ini dari kostumnya bukan dari kartunya ya. Oke gitu aja untuk video kali ini, terima kasih udah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe, sampai jumpa di next video, bye.